Pengarah Urusan Kumpulan Jekyll Datuk Seri Muhammad Farus Muhammad Jekyll memberitahu pihaknya sudah membuat 9 laporan polis berhubung dakwaan palsu di media sosial mengenai kebakaran di Wisma Jekyll Shah Alam. Menjelaskan dakwaan palsu itu memberi kesan buruk kepada jenama perniagaan itu, tambah Muhammad Farus, tidak masuk akal kononnya kebakaran di Wisma Jekyll itu disengajakan kerana hendak menuntut insurans. Dah pada 100% sebab dia memang dah waktu yang kenyataan pertama dibuat, waktu tu ada bahagian yang belum dimakan oleh api. Tapi setelah kebakaran kedua berlaku, kira dah habislah 100% lah. Termasuk kain-kain yang tidak dibakar oleh api tetapi telah terkena air dan juga apa, asap kan, asap, debu apa semua. So damage lah, totally damage lah. Sementara itu, melalui kebakaran kedua yang berlaku beberapa hari lalu, keadaan bangunan itu kini musnah hampir 100%. Tambah beliau, jika sebelum ini anggaran kerugian yang dialami hampir 100 juta, kini nilai kerugian pihaknya bertambah melebihi angka tersebut. Kita dah lapor. Kita dah buat 9 laporan polis. Dan polis tengah buat siasatan. Mereka semua akan dibawa ke muka pengadilan. Saya akan ambil tindakan undang-undang. Kerana ini melibatkan nama baik syarikat. Ini bukan perkara kecil. Jekyll mempunyai goodwill. Kita dah buat semalam dan kemarin dan hari Senin saya buat. Hari Senin terasa. Demi menjaga nama baik Jekyll sendiri tu? Ya, of course. Kita tak boleh biarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ni, tuduhan-tuduhan dia yang memang ingin menjatuhkan nama baik kita, merosakkan nama baik kita. Kita sebuah syarikat Islam, saya redha. Saya hari kerja saya redha, ini ketentuan Allah. Saya terima dengan hati yang terbuka. Dan saya sebagai Islam wajib percaya pada qada' dan qadar. Jadi ini tidak boleh dipersoalkan. Tapi bukan bermakna kita redha, kita tak menangis ke depan, tak melaung apa semua. Maknanya kita seolah-olah macam membuat satu perbuatan yang terkutuk. Betul. Ketika ini, menurut Muhammad Farus juga, pihaknya juga akan mengambil masa 9 hingga 1 tahun untuk membaik pulih bangunan tersebut sebelum wisma itu kembali digunakan. Berkongsi perancangan terkini juga, menurut beliau, pihaknya juga sudah bertemu dengan beberapa pihak untuk mendapatkan lokasi berbeza di Shah Alam bagi meneruskan perniagaan sempena Hari Raya ini. Untuk buat masa ni, kita menghantar begitu pekerja yang sedia ada ni ke Jekyll Kuala Lumpur dan Jekyll BTHO dan juga ke Jekyll Bangi. Dan ada sebahagian masih lagi di sana untuk membersihkan apa kata barangan-barangan yang mungkin apa kata yang boleh dikemaskan lah. Rosak teruk ataupun telah terbakar teruk. So setelah tu kita akan kembali ke tempat asal lah. Tapi buat masa ni kita akan cari tapak yang berdekatan lah. Kita telah berbincang dengan banyak pihak, tengah menganalisa dan telah membuat study tentang bangunan tersebut sebelum kita buat keputusan lah. Tapi insyaAllah hari raya ni mungkin kita dapatlah membuat jualan di lokasi lain lah.